JJ Sudirman Citayam Fashion Week yang viral, ada masalah dengan keluarganya. Kalian ini ngapain nih? Ya bang, JJ lagi ngapain? Pelukan. Ya terus apa lagi? Udah berapa lama nih pelukan? Ya, tadi siang sampai sekarang bang. Belum lepas? Belum. Gimana rasanya, Je? Lebel. Oh gitu? Iya. Maksudnya nama-nama sih, Jasmine Artis ya. Bagus banget namanya. Panggol gimana? Halo guys, ini kita lagi kumpul nih. Kita lagi kumpul sama keluarga ya. Selamat Idul Adha. Kebetulan terus datang ini ada anak dari cucu dari anak dari sahabatnya ibu saya. Namanya adalah Sarah. Hai Sarah. Halo. Nah, Sarah ini adalah mamahnya dari Yasmin atau yang kalian tahu sekarang namanya adalah JJ. Nah, sekarang Sarah mau menjelaskan tentang JJ yang banyak sekali pertanyaan, kenapa JJ nggak ada orang tuanya. Nah, ini orang tuanya. Halo, assalamualaikum. Halo Jasmine, ini mami. Jasmine, kita semua berharap Jasmine pulang ke rumah karena selama ini mami juga sudah berupaya untuk menghubungi Jasmine, tapi mami mengalami kesulitan untuk mengkontak Jasmine. Kita semua nggak ada masalah sama Jasmine di rumah, baik-baik aja. Kalau memang ada apa-apa, tolong kamu pulang ke rumah. Kamu bicara sama mami, bagaimanapun mami adalah ibu kamu. Dan ini juga adik kamu, Malik. Sekarang udah usia 6 bulan, kamu belum pernah ketemu sama sekali sama adik kamu. Kami semua berharap kamu segera pulang ya, Jas. Kita selesaikan dengan baik-baik. Oke, jadi guys, buat kalian yang nanya, orang tuanya di mana? Ada, ya. Bapaknya, ibunya, semua keluarganya ada. Oke, buat JJ atau Yasmin, ditunggu ya.